السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نعتذر سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية waqalan nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi ala kulli muslimin wa muslimatin al ba'du mukarramin para alim, para ulama, para asatid, para guru dan semua para siswa dan siswi MA SMA al 2 yang kami cinta sayangi dan kami hormati dan juga yang kami hormati pemateri pada siang hari ini yaitu Yus Muhammad selaku aktor Akeloy youtuber jadi alhamdulillah beliau sudah hadir ya dah ya? oh masih di jalan Mudah-mudahan tidak ada halangan karena ini nanti yang membuat Sambian semua bisa akeloid nanti. Karena apa? Kita itu butuh motivasi. Kalau kita mendapatkan motivasi nanti kita akan keluar dari SMA Al-Mursyidiyah ini bisa mempunyai wawasan yang kuat dan juga bisa ingin menjadi apa karena zaman sekarang ini media sosial terutama YouTube itu bisa menghasilkan uang itu ya jadi youtuber dia ya. ada teman saya di Malang itu jadi youtuber itu Alhamdulillah setiap bulannya itu mendapatkan hasil lebih dari 20 juta laku apa ngare oleh 20 juta ya itu kontennya yang saya tahu itu ada di sawah di dekat apa di sawah ntar ke Sabah itu Pak Haji Besaben nah itu biasanya kontennya kalau bahasanya itu ini teman-teman saya sekarang lagi ada di sawah teman-teman ini namanya sapi teman-teman itu sekarang subscribernya itu hampir 300 lebih 300 ribu lebih itu ya jadi itu, itu bisa nanti sampean dapat pelajaran banyak dari Muhammad, Muhammad apa? Yus Muhammad ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya Rabbal Dan juga yang saya hormati seluruh gerakan mahasiswa alhamdulillah ya, alhamdulillah yang saya hormati dan seluruh para jajaran asatid wal asatida. ...untuk Pesantren Najmuddin Al Mursyidiyah II yang saya hormati dan saya cinta sayangi dan juga Bapak Kepala Desa Telokoh beserta staf-stafnya step tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takdim kami kepada para pejabat yang ada di Kecamatan Kokop ini. Alhamdulillah Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat taufik serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di dalam tempat yang penuh barakah ini dalam keadaan sehat wal afiah dan mudah-mudahan sekarang ini tempat ini menjadi tempat yang barakah sehingga kita sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat amin ya rabbal selawat berserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana nabi Muhammad telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah dengan adanya agama Islam kami di sini mewakili keluarga besar pondok pesantren Najmudin Al Morshidiyah II, yaitu Kiai Haji Abdul Aziz Samsul Arifin beserta keluarga Dewan Pengasuh atau Pengasuh Putri, yaitu Nyai Hajar Rosidah Rosidi, yang pertama yaitu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang mana di pagi menjelang siang hari ini mengadakan seminar dengan tema membangun rasa percaya diri siswa. Nanti ini ada seminar. Seminar itu apa? Seminar itu mengangkat motivasi kita agar menjadi orang yang lebih baik. Jadi nanti sampean menyimak apa yang dikatakan, apa yang di Uh, dirasakan oleh pemateri itu nanti sampean saring, sehingga sampean bisa meniru. Karena apa? Kita itu ada di dunia ini, perlu yang namanya apa? Motiva, motivasi sangat perlu yang namanya motivasi. Oh, bagaimana caranya saya ingin menjadi youtuber? Itu ada caranya. Nah, makanya nanti sampean lihat sering. Guru kami mengatakan di pesantren itu, Pesantren Al-Khairat Malang sering mengatakan di pesantren itu apa yang kita lihat, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan itu semua adalah pendidik pendidikan. Jadi sampean nanti 20 tahun yang akan datang mungkin akan menjadi pemateri juga. Jadi dia akan ada di atas ini menyampaikan sesuatu. Makanya sampai sekarang mempelajari dulu. Takutnya nanti kalau suruh naik ke atas pakai ngobrol-ngobrol tak atau apa apa ini. panggil ayo pemateri kita dari Pondok Pesantren Najmudil Al Mursidiyah 2 kami harap untuk menaiki panggung kehormatan. Pakai ngobrol ini. Apa sih kocak Berada di atas panggung ini harus membutuhkan mental yang kuat. Beni kakek Ya, re. Natik re. <laughs> Ya, gitu. Saya dulu saja waktu pertama kali itu pegang mic ini, pegang mic ini pertama kali. Karena saya itu di pesantren paling takut ke mic ini, paling demam mic itu. Ya, sangat demam mic. Pernah saya itu ada di pesantren itu lomba hitobah. Lomba hitoba itu lomba Pidato sudah saya hafalkan dari bawah Ngapalakiongku lagi pandawa atas elang kapi ikan lo kerawangin lelapan atas lama dekum Lele apa sih kau jangan kan itu saya dulu pernah belajar apa disuruh apa jadi bilal di masjid itu pas megang apa tongkat ada elang kapi keng ansi itu toh tak ada mari ini Makanya sampian ada di depan ini sekarang ini butuh mental yang kuat. Sekarang sampian ini butuh pembelajaran. Iya. Sampai-sampai dulu itu saya sama Kiai itu disuruh berhenti. Ah, ganti baju lukian ni dekik macam bok je. Akhirnya saya enggak berhenti dari situ. Dek rumah jaran, dek rumah jaran. Pandin buri nabi kau itu oleh setanangi ada. Di tinggal kau tongkat situ itu oleh tanangi. Di tengok dia. Jadi itu banyak cara ya. Dulu saja saya waktu pertama kali pegang mic ini disuruh pengajian sama mertua saya di Gresik itu, Pondok Najmul Ulum Al Mursyidiyah 1 itu. Ini karena pematerinya belum datang. Itu saya disuruh dipanggil sama mertua, "Jong deki malam beda pengajian terlalu kok." Situng eh mukos dua di jenebuke telok bedi firm. Entari situng bi kaki ya. Bikunya aku kuro dari biasa, engki gak ada Pan mulia, mari ngajar, bik matuwe kah tuwein. Ajarah cok, abu. Napa sih ajarah mah gini? Yuhu, kong lah Mulai di krisi sampai ada nari lu cukup lah. Apa sih gua cakin? Tak gelum potrane putra negara boleh. Tidung lagi dengan nyaman. ya. Kerwekeran tu, tak lemar. Apa sih kau cakin ni? Ini ya. Akhirnya kau apa lagi tapi ternyata berokahnya beliau setelah saya naik ke atas pentas itu iking lebih baik, karena berokah Ini ya. Itu oleh seminggu kue kertas ini sabar ya pengarir ya, petak ngitak ya. mau keluar dalil ya, ya Tak tahu ini itu Jadi itu motivasi itu penting, penting ya. Jadi takkor, sumpah mana Sambian melihat orang ada di pentas nanti kan ini pematerinya ini kan Yus Muhammad ini, Yus Muhammad. Itu butuh perjuangan yang luar biasa untuk dihormati oleh orang lain itu butuh perjuangan yang luar biasa. Jadi sampean sekarang belajar, belajar, dilihat apa perjuangannya perjalanannya beliau sehingga menjadi youtuber yang terkenal Alhamdulillah itu youtuber yang terkenal nanti sampean bisa bertanya-tanya karena nanti ada sesi tanya-jawab kalau nggak salah itu ya itu ya, itu gelebun gelebun mana ya gelebun pacetan ya kalau nggak salah nanti dikirsek juga mengundang gelebun murleke nanti itu ya jadi sampean nanti uh, belajar. Siapa tahu sampai nanti ada yang di sini jadi Bu Ebun mana itu ya. Youtubernya namanya. Bu Ebun cingin-cing. Gitu ya. Jadi itu ya. Jadi apa yang sampean lihat dan apa yang sampean dengarkan di pesantren ini adalah pendidik, pendidikan. Jadi yang semangat, semangat biar apa? Biar sampean kedepannya menjadi wawasan yang mempunyai wawasan yang besar. Dan juga, ini alhamdulillah juga kami kedatangan Bapak Ahmad Safi, beliau selaku DPR Kabupaten Bangkalan. tepuk tangan yang meriah. Nanti mungkin beliau juga memberi motivasi kepada kita agar kita juga sama-sama ingin menjadi orang yang sukses. Amin. Allahumma, amin. Ya. Dan selanjutnya mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Najmuddin al Mursyid II Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengurus, para asatid Dan para simpatisan yang mengsukseskan acara pada pagi menjelang siang hari ini Dan manakala bagi seluruh para tamu-tamu yang dari luar itu ada tempat yang kurang memuaskan, hidangan yang kurang memuaskan, itu mohon maaf yang tidak ada batasnya. Dari kami cukup sekian karena masih banyak acara-acara yang akan ditampilkan untuk uh, pagi menjelang siang hari ini. Pribadi dari saya apabila ada kekurangan mohon maaf yang tidak ada batasnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.